Presiden Joko Widodo secara resmi melepas 104 kontingen Indonesia. Terdiri dari atlet dan ofisial yang akan berjuang di Asian Games 2018 Rabu siang. Diringkas lagu meraih bintang para atlet yang berjoget bersama di halaman Istana Merdeka. Presiden berpesan target Indonesia harus masuk 10 besar. Dengan perolehan minimal 16 medali emas dari berbagai cabang olahraga. Targetnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Menko jelas. Targetnya jelas, masuk 10 besar. Emas yang kita dapatkan minimal juga jelas tadi, minimal 16. Minimal. Artinya kalau tambah banyak boleh, kurang satu pun tidak boleh. Jelas itu. Saja latihan-latihan dalam jangka yang cukup panjang itu akan menghasilkan sebuah prestasi yang baik. Peralatan Asian Games 2018 tinggal menghitung hari. Pesta olahraga akan berlangsung pada 18 Agustus sampai 2 September mendatang. Indonesia kembali menjadi tuan rumah untuk yang kedua kali. Sebanyak 40 cabang olahraga akan dipertandingkan khususnya di Jakarta dan Palembang. Priharani Purba melaporkan untuk NET.